Halo para sobat tuser, berjumpa lagi dengan saya di channel Jupri S Elektronik. Kali ini kita ada dalam pembahasan tentang sebuah smart TV. Smart TV yang ukurannya 46 inci dengan tipe UA46E ES6600. Dengan smart TV ini kita sudah bisa melakukan hal seperti biasanya di Android, Facebookan, internetan, sama nonton YouTube. Dengan desain minimalis, TV ini sangat elegan, tipis. Tapi sayangnya TV ini rusak. Kerusakannya seperti ini. Hilang indikator. Coba kita start. Lampu merah. Saya tekan tombol di belakang dulu. Sepertinya TV-nya gagal start atau tidak mau sama sekali start. Sudah jelas problem ada dalam mesin TV ini. Oke sobat, mari kita buka bersama-sama atau sebagai penonton saja. Let's go. It's okay, langsung saja saya akan buka. Like a bird on a tree. Oke, di sini dia. Ini untuk mainboard sama power supply. Ikonnya ada di dalam sini bawah. Ini untuk lampu backlight. Ini sepertinya sudah menggunakan wifi. Oke, langsung saja kita lakukan pengecekan. Kita melakukan pengecekan tegangan terlebih dahulu. Kita hidupkan. Di sini tegangan untuk standby 5 volt. Jadi kita akan ukur salah satu di bagian dioda tegangan ini. Oh, ini untuk 5 volt. 5 voltnya keluar. Dan PS on harus sudah ada. Nah, lihat tester saya, PS on nya harusnya 3,3. Dalam posisi standby PS on nya harus 3,3. Tapi ini kadang muncul kadang hilang. Perhatikan, 3,3 hilang. Dan di sini seperti relaynya bunyi atau macam protek seperti itu. berarti kemungkinan besar masalahnya ada power supply. Cek detailnya, matikan terlebih dahulu. Kita cabut dari mainboard. Oke, saya hidupkan kembali. Kita cek PS on tadi. Dua, harusnya dalam posisi seperti ini tegangannya naik sampai 400 volt. Tegangannya naik turun, tidak stabil. Di sini 390 volt, 320-an. Ini cuma 96. Berarti intinya masih masalahnya ada power supply. Kita bongkar power supply. Saya buang tegangan terlebih dahulu. Tinggal 4 volt. Oke, saya akan buka. Ini bentuk power supply-nya. Ternyata power supply-nya karatan. Mungkin ini kita hiraukan. Karatnya sudah besar, sudah melebar. Dalam istilah korosi. Bawahnya lihat jalur-jalurnya semua sudah pada busuk. Mungkin jemperannya yang sudah karatan ini sudah mempunyai tahanan. Terlihat banyak sekali yang sudah karatan, karena ini sangat berpengaruh besar pada kondisi fisik power supply, dan kinerja power supply akan berkurang dengan kondisi seperti ini. Sebelum mengambil langkah selanjutnya, ada baiknya kita bersihkan ini terlebih dahulu. Oke, hal pertama yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah mengganti jemperan yang sudah karatan atau komponen yang kakinya sudah berkarat. Ini sering terjadi karena tipinya berada pada posisi sungai atau laut atau dalam kamar AC. Saya ganti jemperan yang berkarat terlebih dahulu. Setelah kita ganti jemperan yang berkarat-berkarat tadi, sekarang ada baiknya kita bersihkan jalur-jalurnya semua. Yang sudah karatan juga jalurnya kita bersihkan pakai cutter, dikikis-kikis seperti ini. Tapi terlebih dahulu kita bersihkan dulu pakai thinner sebelum kita kikis. Biar nampak jelas jalur-jalur yang mana tahu ada yang putus dan tidak terlewatkan. Oke, sekarang kita kikis jalurnya yang karatan. Jika sudah siap kita kikis jalur-jalur yang karatan, kita bersihkan terlebih dahulu. Dan sekarang kita kasih timah panas untuk jalur yang kita korek-korek tadi. Dan sekalian solder ulang kaki komponen yang sudah retak solderannya. Nah, jika menurut para sobat sudah oke semua, solderannya sudah tidak ada yang short, sama jalurnya sudah dikikis, jemperannya sudah diganti, lakukan pembersihan keseluruhan pakai thinner. Nah, jika sudah bersih, boleh kita lakukan pengetesan. Jika tidak ada lagi komponen-komponen yang short dalam solderan tadi, perhatikan betul-betul. Oke, kita melakukan pengetesan karena menurut saya ini sudah oke. Oke, saya lakukan tes langsung. Yuk, mari kita lihat bersama-sama. Saya hidupkan. Mari ke indikator. Oh, tidak merah lagi. Kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat di balik layar. Woi, sudah hidup coy. Sudah hidup. Lihat posisi HDMI. Wow. Kita tes picture dulu. Kita lihat kondisi layar. Layar perfect, woi mantap mantap mantap. Smart TV-nya siap digunakan. Tapi sebelum penutupan ada baiknya kita kasih dia sebuah pengawet biar tidak kembali lagi seperti semula karatan. Apa itu? Ini. Anti karat samurai. Saya buka terlebih dahulu power supply-nya. Nah, power supply-nya kita kasih ini. Kita semprotkan secara merata. Timbal balik ya. Supaya awet. Nah, habis itu kita keringkan beberapa saat. Kita keringkan beberapa saat sampai betul-betul kering atau jemur dalam sinar matahari. Oke, ini sudah kering. Lihat, sudah nampak kilat. Kilatannya ini mencegah pertumbuhan karat atau korosi yang masih tersisa yang belum bersih. Dan ini akan terjamin awet karena kerusakan power supply ini sering terjadi karena karat itu korosi. Oke, saya akan tes lagi. Setelah dites kita akan kembali hidupkan. Oke, saya hidupkan. Smart TV muncul. It's okay. Top. Oke, untuk kesempatan kali ini itu saja. Semoga video saya bermanfaat bagi sobat-sobat semua, terutama bagi yang pemula seperti saya. Oke, terima kasih.